Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Dias Anam Family. Yeay. Oh, tak cukup lagi. Hari ini kita akan pergi hospital guys. Di KPJ, mau pergi ke KPJ. KPJ Bukit Matajam. BM. Untuk cek telinga ni guys. Telinga ni ada problem sikit. So kita check apa yang ada dalam ni. Takut ada apa gitu ya. Soalnya setiap pagi abang katanya dia akan jadi kebas. Lepas tu tak dengar pelan-pelan. Kayak itu kayak kalau lagi naik pesawat gitu. Berdengung. Berdengung. Ya, berdengung. Berdesing. Jadinya kan gak enak banget itu kalau kayak gitu. So mau di check guna kamera guys, dia akan masuk daripada mulut kalau enggak daripada hidung ya bang ya. Gitu katanya gitu. Jangan tercekik sudah. Jadi aku ke hospitalnya cuman berdua sama abang aja soalnya anak-anak lagi pada sekolah. Hari ini hari Selasa, jadinya pergi sekolah, jadinya gak dibawa anaknya. Soalnya pergi ke sekolah gitu guys. Oke, jumpa di hospital. Nih kita udah sampai di hospital di KPJ ya guys. Kita lagi mau cari parkiran dulu. Penuh banget parkiran di sini. Jadinya agak susah gitu cari parkirannya. Banyak orang sakit ya. Jadinya susah ini mau cari parkiran. Kita cari parkiran dulu ya teman-teman ya. Penuh ya bang ya. Penuh banget ini. Tak nampak ulah kiri ulah kanan ulah sampai kiri, ada orang parkir bukan di tempat parkiran. Ada ulah ada. Tak nampak. Tak ada. Oh, mana? Ada. Tak tahu. Apa itu? Coba try. Semuanya penuh banget. Padahal ini masih pagi loh guys. Jam berapa ini bang? Jam 9:30 ya? Oh, wah, dia masuk dalam. Oh, bukan. Oke, enggak ada. Kita cari lagi. Padahal parkirannya tuh banyak. Tapi semua penuh. Jadi kita cari dulu. Kita cari dulu ya guys. Akhirnya kita dapat parkiran juga guys. Tapi sekarang jadinya parkirnya di depan KPJ-nya. Nggak apa-apa lah, jalan jauh sedikit ya guys ya. MK7 rest. Mau ngambil nomor antrian ya guys. Abang dapat antrian nomor 6 soalnya tempatnya belum banyak orang kan. Belum banyak orang kan. Sekarang nomor 5. Abang dapat antriannya nomor 6. Jadinya enggak nunggu lama. Ini masih pagi, belum ramai orang gitu. Enggak antri panjang-panjang, enggak antri lama-lama. Hai, nanti bila lah nak kukuih. Kena diet lah. Boleh nanti lah bagi kukuih. Kena diet, kena exercise. Sekarang tengah tunggu GL daripada PMK. Once dah dapat GL baru boleh jumpa doktor. Tadi abang udah dipanggil ya. Sekarang tinggal tunggu GL baru bisa ketemu sama dokternya. Dah tengok insurans apa yang ada lagi. Tak ada insurans, kena bayar sendiri.
Mampus. Soalnya ini pakai asuransi dari kantornya gitu. Betul. Kan. Jadi kita tunggu aja ya guys. Ini sekarang suami aku lagi meeting online ya guys. Biarpun sakit tetap kerja, harus kerja gitu. Meetingnya meeting online aja. Ini baru lepas sekarang. Ini sekarang ada di lantai 2 ya bang? Di lantai 2 bilik 207 dokternya. Di depan ruangan dokter. Lagi nunggu ini, apa namanya, dipanggil. Soalnya antri. Ternyata pasiennya banyak. Jadinya tunggu lama banget. Dari tadi pagi ini, sekarang udah jam berapa bang? Udah jam 12, kita belum selesai guys. Sabar. Nanti anak pulang sekolah jam 1:30. Mudah-mudahan sempat ya untuk ngambil anak dari sekolah itu. Sampai lagi diperiksa sama dokter ya guys. Mau dilihat ada apa gitu di telinganya gitu. Kita ada dua fungsi, pendengaran dan balancing. Bila ada problem dalam telinga, dia can cause macam giddiness, dah pusing. Masa saya dah pergi dua klinik lah, satu hari yang infection tu, saya pergi klinik lain, dia check dah tak ada infection apa lah. Cuma duk, tak puas hati macam ni. Tak apa. Pesan ini tu gelap memang. Takut problem tube telinga tu blok. Oh. Ha. Ini spray yang pakai tak? Spray kan? Ya, spray yang dia bagi untuk buka hidung untuk sesama tu lah. Sebelum saya sembuh dengan air tu kan. Ada dia suruh buat. Apa mix dia? Ha? Nama apa ni? Tak ingat. Tapi saya rasa kena buat diri test dulu ni. Tapi peringatan aku okey. Dia kurang sikit lah. Dia macam tak kuat sangat. Bagi saya baik kita buat diri test. Selepas pergi jumpa doktor tadi, doktor suruh kita pergi ke level 3 untuk cek pendengaran. Cek pendengaran, pendengarannya kurang apa enggak gitu ya. Oh, telinga kanan tadi nampak bersih, berkilau. Bersinar-sinar. Telinga kiri yang tak nampak, tak ada sangat. Kayak kelabu. Enggak nih ya, enggak clear ha, kayak gitu guys. Jadi ini sekarang suami aku lagi nunggu dipanggil untuk tes pendengaran. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya guys. Sekarang telinga aku diuji dengan alat penguji bunyi. Alat tersebut akan mengeluarkan angin di mana ia akan memberi bacaan berapa frekuensi yang diterima. Oleh kerana telinga kiri aku problem, bacaan dia kurang. Gendang telinga aku sebelah kiri pudar berbanding dengan sebelah kanan. Setelah dicek, injak telinga sebelah kiri bengkak dan selesai tertutup. Ini membuatkan telinga aku kurang pendengarannya. Ini abang udah selesai tes pendengarannya. Sekarang mau ketemu sama dokternya lagi. Ini mau ke ruangan dokternya ya guys. Itu apa bang? Itu apa? Ini nak ambil ubat, surat ubat. Ini udah habis dicek semua sama dokternya. Sekarang mau ngambil obat ya guys. Kita lagi ada di farmasinya, lagi nunggu obat. Mau ngambil obat. Abang udah dikasih MC? Nggak. Oh, terus dikasih lah. MC-nya udah dapat, soalnya hari ini suami aku nggak pergi ke kantor, jadinya ngambil MC.
dan ini sekarang lagi nunggu obat. Abang nomor berapa, Bang? Nomor berapa? 4042. Sekarang 4039. Enggak banyak ya? Enggak lama ngantrinya ini mau ngambil obat. Kalau udah dapat obatnya pulang ya. Mau jemput anak pulang dari sekolah. Hai guys. Oke, kita baru habis cek dengan doktor tadi. Ini udah habis semua ya, udah selesai ya. Udah selesai semua. So, kita sekarang nak baliklah. Lagi 2 minggu kita datang balik. Jumpa dokternya lagi. Check up kah namanya? Ada check up. Ya. Ya. Nanti 2 minggu lagi datang lagi ke KPJ. So, sekarang kita nak balik pergi ambil anak. Ini mau jemput anak di sekolah sekalian pulang. Udah capek banget ini, ya Allah. Soalnya hampir setengah hari ya, Bang ya. Iya, betul. Nunggu di situ. Soalnya banyak banget orang. Banyak orang sakit gitu. Enggak tahu kenapa. So, stay tune, guys. Ini aku lagi mau jemput Arisa pulang sekolah. Sekarang udah sampai di sekolahnya Arisa. Kayaknya anak aku udah pulang nih. Sambil nunggu kakaknya sebentar. Sebentar lagi kakaknya juga pulang, jadinya sekalian aja ngambil. Mana Arisa? Mana dia? Oh itu. Dia udah nampak dia. Lah. Nih aku udah ambil Arisa, udah jemput Arisa nih. Dia lagi makan. Masuk-masuk dalam mobil terus makan. Makan apa, Arisa? Nih tinggal nunggu kakak dia belum pulang. Ini tadi aku juga beli nasi bungkus nih 4. Soalnya enggak sempat mau ini apa namanya mau masak ya. Goreng pisang. Jadinya aku makannya beli. Arisa. Tuh. Ini cuma satu punya. Bagi kakak. Tinggal 2 kakak. Oh. Arisa makan satu lagi. Tuh bola-bolanya. Terus dikasih kakak 2 gitu. Iya kan ya? Ah gitu. Arisa makan satu. Hah. Dia kan ada 3. 4. Oh, 4. Ah. Nah, terus yang itu bagi kakak lagi. Dah, kayak gitu. Ini lagi nunggu kakak dia pulangnya jam 1:30 lebih 5 menit. Enggak sama pulangnya. Ini dia sekolahnya anak aku. Sampai tingkat 4 ya, guys. Anak aku kelasnya di atas sekali itu tingkat 4 sana. Jadinya setiap hari naik turun tangga gitu. Kasian ya. Sekolahnya luas banget. Arisa, macam mana kak sekolah tadi? Oke ke? Oke. Arisa belajar apa tadi? Arisa tak belajar. Belajar. Arisa belajar. Ini habis pulang sekolah ini nanti jam 2:30 dia sekolah agama. Sampai di rumah nanti mandi, makan, terus pergi sekolah lagi untuk Arisa yang kakaknya udah lulus. Dia udah lulus sekolah agama, jadinya dia udah enggak sekolah agama lagi. Kalau di sini namanya kafa ya. Kalau kayak di Indonesia itu kayaknya sekolah agama. Kalau enggak salah ya. Sekolahnya sama, di tempat yang sama, di sekolah dia ini. Ini di sini, di sekolah ini juga nanti sekolah agamanya. Masuknya jam 2:30. Pulangnya jam 5 lebih 15 gitu. Iya kan Arisa? Arisa malu guys. Ini Arisa pakai baju apa ini Arisa? Sini dekat-dekat biar dengar. Baju pengangkap. Baju pengangkap.
Kalau yang kakak, dia pakai baju warna hijau, baju TKRS gitu. Eh, harusnya dapat apa itu? Siapa kasih? Oh, TKRS. Hah? TKRS. Arisa pengakap jadinya bajunya kelabu, tapi masih banyak Arisa tuh yang pakai baju sukan tak tahu ke. Tuh. Ini tak tahu tapi. Tapi memang tadi ini kan apa koko kan? Janam dia. Mana ada janam balik? Minggu depan. Hah? Apa yang periksa tuh? Hah? Kenapa minggu depan? Habis itu pergi game lah. Habis itu? Terus? Apa? Suruh buat apa, Risa? Kena bawa kelapa parut. Kelapa parut? Kenapa tidur? Terus? Bawa apa lagi? Itu je kan, nak buat kuih apa tak tahu. Oh, mau belajar masak itu, Risa. Suruh bawa kelapa parut. Untuk mau belajar masak. Buat mana? Oh, bawa kumpulan terus yang Arisa bawa kelapa parut. Oh. Tuh nampak budak jenang keluar. Arisa mau ini. Ini anak aku yang ini dia kelas 4 ya, guys. Kakaknya Balkis itu dia kelas 6 gitu. Ini kayaknya udah pulang jadinya aku mau ngambil dia dulu. Rp4. Nanti kok udah dikasih Rp4. Oh. Banyaknya magene. Tuh kakak udah pulang. Beli jajan tadi, makanya tunggunya tuh lama. Dia beli es lilin. Beli es lilin. Kalau kering-kering enggak apa. Ini bahasa mata. Kongsi kakak. Apa itu? Oh, itu untuk kakak. Itu enggak apa-apa dimakan, itu kering. Tuh kakak hari ini pakai baju warna hijau ya, guys. Kakak lagi makan. Kakak makan apa? Kak bobola. Kakak lagi makan bobola. Ini kita udah sampai di kawasan rumah. Udah dulu ya, guys. Jumpa lagi. Bye-bye.